Antum lihat tentang kalimat wa yuzakikum, membersihkan kamu, dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Kalimur Rahman di tafsir Kalamil Mannan. Dijelaskan oleh beliau yang dimaksud dengan wa yuzakikum, kalau yang bawa bukunya lihat di halaman 7, maksudnya mensucikan kalian. Di antara tugas Nabi Muhammad di samping mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Sunnah, wa yuzakikum, membersihkan kalian, mensucikan kalian. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah, kata beliau, maksudnya mensucikan jiwa dan akhlak kalian dengan mendidiknya di atas akhlak yang mulia dan mensucikannya dari akhlak yang tercela. Yaitu yang dilakukan oleh Nabi SAW, membersihkan mereka, yaitu umat ini, dari syirik kepada tauhid, dari riya kepada ikhlas, dari dusta kepada kejujuran, dari khianat kepada amanah, dari sikap takabur sombong kepada tawadhu, dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik, dari sikap saling membenci, saling menjauhi dan saling memutuskan hubungan kepada sikap saling mencintai, saling menyambung hubungan dan saling menyayangi, dan selain itu dari bentuk-bentuk pensucian jiwa. Saya akan jelaskan satu persatu ini. Di Nabi SAW, kata Syekh Sa'di rahimahullah, membersihkan hati manusia yang pertama dari syirik kepada tauhid. Makanya awal dakwah Nabi membersihkan manusia dari syirik. Jangankan untuk manusia, Nabi sendiri diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hatinya Nabi. Nabi Muhammad SAW di awal-awal dakwahnya, setelah turun surah Iqra, kemudian setelah itu turun surah Al-Muzammil, kemudian Allah, kemudian surah Mudaththir, surah Mudaththir, setelah itu turun surah Mudaththir, Allah berfirman, ya ayuhal Mudaththir, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaghfir wa li rabbika fasbir. Tidak, seterusnya. Di situ ada kalimat wa thiyabaka fatahhir, bajumu kamu bersihkan. Kalimat wa thiyabaka fatahhir, bajumu kamu bersihkan, itu maknanya dijelaskan oleh para ulama mufassirin. Yang pertama maknanya wa thiyabaka ay wa qalbaka ay wa nafsaka, hatimu kamu bersihkan. Bersihkan dari apa? Dari syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk membersihkan hati, wa nafsaka wa tahir. Meskipun nanti ini banyak artinya ya, kenapa maksudnya kalimat wa thiyabaka wa tahir, yang pertama bersihkan hati, yang kedua bersihkan amal, yang ketiga bersihkan akhlak dari akhlak yang baik dan akhlak yang mulia. Ini makna wa thiyab. Kemudian yang keempat, mana juga termasuk pakaian. Bersihkan pakaian. Kalau kamu mau sholat, pakaian harus bersih, enggak boleh kena najis. Itu syarat. Ketika dia mau sholat, di samping dia berwudu, maka pakaiannya harus bersih dari najis. Dan tempatnya juga harus bersih dari najis. Kemudian ada juga yang menafsirkan tentang wa thiyab, kata fatahhir, diartikan oleh para mufassirin wa thiyabaka faqassir, dan pakaianmu kamu potong, gunting, tidak boleh melebihi mata kaki. Itu disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'ad Mutanzil, dari akar para tabi'in. Laki-laki itu tidak boleh pakaiannya melebihi mata kaki, tidak boleh. Sebab melebihi mata kaki itu tempatnya di neraka. Ma'asfala bin al-Ka'bain bin al-Izzari bin Nuh. Itu untuk laki-laki. Untuk perempuan dianjurkan untuk lebih dari mata kaki. Untuk perempuan dianjurkan bajunya melebihi mata kaki, tapi untuk laki-laki di atas mata kaki. Itu penafsiran para ulama tentang ayat itu. Kita kembali kepada pembahasan ayat ini. Jadi yang pertama, Nabi membersihkan manusia dari syirik kepada tauhid. Dari syirik kepada tauhid. Jadi semua bentuk kesyirikan harus kita jauhkan. Keyakinan-keyakinan kita ya, tentang apa saja. Keyakinan umumnya tentang
Allah, menafikan sifat Allah atau mengingkari sifat Allah atau mentakwil sifat Allah atau menyamakan sifat Allah atau yang lainnya, ini harus dibersihkan dari hati. Kita harus mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah, pemahaman salaf. Kita wajib menetapkan semua sifat-sifat Allah, meyakini Allah, Allahu Akbar, Allah punya sifat-sifat yang sempurna dan Allah punya nama-nama yang indah. Kita wajib menetapkan semua sifat Allah, enggak boleh kita mengingkari. Kemudian juga kita harus bersihkan keyakinan tentang bahwa wali-wali itu sebagai penghubung kepada Allah, yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin bahwa wali-wali itu atau habib itu atau kiai itu punya hubungan yang kuat dengan Allah, sehingga orang datang kepada mereka untuk tawassul. Ini harus dibersihkan, enggak boleh. Kita kalau berdoa langsung kepada Allah tanpa perantara, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, aku kabulkan. Hilangkan kepercayaan-kepercayaan yang seperti itu. Juga i'tiqad yang syirik itu harus dihilangkan semuanya. Khurafat-khurafat dan yang lainnya itu harus dibersihkan dari hati. Atau juga takut kepada selain Allah, orang takut kepada bayang-bayang atau kepada ruh atau yang lainnya yang kadang-kadang membayangi orang, ini harus dibersihkan. I'tiqad syirik, keyakinan-keyakinan syirik harus dibersihkan dari hati manusia.